rotasi sekarang tuh jungler emang patut kita pelajari juga ya dari Anfield. Dan bahkan di sini sudah ada ultimate dikeluarkan nampaknya Bang Tato yang harus bangkit, tapi ada final blow dan langsung dapatnya satu point kill. Lihat persiknya, lincah sekali tapi tidak bisa ditangkap secara dari tempat top lane. Dan bahkan dan secara teammate masuk bersama Toro Kaguranya dan langsung diajar lagi di knockout strike dari Ainya. Dan bahkan Mantroi dalam langkah, tapi lihat persik langsung menusuk jadi depan Riverside pada Albert juga. Lihat final blow-nya baru dikeluarkan, dikejar Keyboy-nya gak boleh kabur dan langsung lagi-lagi Goni berhasil diambil dengan retribution Keyboy. Kali ini kamu sama cover seorang raksas. One by one situation, Bayi Macan dengan Bayi Landak. Tapi sepertinya Bayi Landak masih berhasil mundur. Sang Bayi Macan gak berhasil menangkap sampai diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Mau jadi bencana. Dibalikkan keadaan Alexo, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Antimes masih bisa deh, masih digoceng. Ini dia Antimes, Leonel Antimes. Dan bakal di cover dengan Bayi Lumi dan bertengah. Gimana Pak Leo Murphy flicker round langsung aja di sini dibalikkan keadaannya. Harus menumbangkan satu peseli pada pelek Keyboy. Gajah ditumpah. What a play Murphy. Sekarang di sana tapi masih bisa untuk level di waktu yang tepat. Dan bahkan tidak berhasil di shot. Tapi tampaknya tidak berhasil untuk mengamankan seorang Sunset. Masih ada absolute damage. Diversion. Kejutan. Surprise. Happy birthday. Tapi masih ada Tristan. Dan bahkan dari Sunset masih hidup karena belakang. Oh my god. Sabar Ford. Sansi bocah ajaib dari Oni Esports justru malah nge-bait ada Geek Pump dan masih bisa survive.